How far can we get if we sail a little bit high?
Kilo 3. Yes, Lois. Waduh, waduh, Lois keren. Lois, Lois. Mundur ini. Oke. Siapa ini? Ini sapi aku atau sapi Samantha? Oke, paling arah, paling pos. 3. Ayo, pembimbingnya satu aja, pembimbingnya satu, nggak boleh berdua. Untuk kegiatan edukasi peternakannya, anak-anak jadi belajar untuk bagaimana cara memelihara, mungkin ya, cara beternak sapi, dan mereka juga jadi lebih berani untuk melihat binatang secara dekat, mereka jadi lebih dekat lagi, dan mereka juga berani untuk memerah sapi, dan mereka tahu juga bagaimana cara memberi makan. Oke, mungkin sambungannya, ya, Bapak, ya. Untuk outbound-nya seperti apa? Selamat sore, saya Ogden Odo. Dari sekolah TK dan SD TK Tunas Pertiwi, bersyukur hari ini kami bisa melaksanakan kegiatan Thanksgiving and Graduation di Starpam Internasional. Secara khusus hari ini untuk anak-anak baik dari TK, TKB, kelas 1 sampai kelas 6, mereka bisa mengikuti outbound. Di dalamnya ada beberapa kegiatan, tarik tambang, ada juga kegiatan flying fox, ada juga mereka menyusuri sungai. Dari kegiatan ini anak-anak bisa melihat, belajar kemandirian itu pertama, yang kedua keberanian, karena setiap tantangan ketika mereka harus ikuti, misalnya playing fox, anak TKB mereka berani, ya, itu satu hal yang positif. Jadi ada karakter keberanian yang mereka bisa dapat. Jadi kami senang, berterima kasih untuk Starpam Internasional bisa menjadi mitra kami dalam mendidik anak sejak dini, ya, dengan kegiatan outbound yang ada. Terima kasih untuk kita semua. Selamat sore. Satu kata untuk Starpam Internasional. Mantap. Starpam Agrowisata.